Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial update terbaru mengenai cara mematikan online di Instagram Meta ya. Nah, buat kalian yang ingin tahu caranya, maka bisa simak dan ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Pertama-tama, pastinya untuk aplikasi Instagram yang terinstal di HP kalian itu sudah diupdate ke versi terbarunya. Kemudian kalian masuk pada akun atau profil dari Instagram kalian sendiri seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa tekan pada garis 3 di sudut kanan atas. Kemudian kalian bisa lihat ya, di sini sudah berubah menjadi pengaturan dan aktivitas. Ini adalah tampilan terbaru Instagram Meta ya, ada tulisannya Meta di sini. Nah, di sini apabila kalian ingin mematikan online atau status aktif ya, kalian bisa geser ke bawah seperti ini. Kalian bisa klik yang pesan dan balasan cerita. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada tampilkan status aktivitas. Nah, di sini kalian bisa klik tampilkan status aktivitas. Lalu kalian bisa lihat ya, apabila kalian ingin mematikannya. Nah, di sini kan biasanya aktif nih, tampilkan status aktivitas ini ya, kalau misalnya masih aktif. Nah, kalau ingin dimatikan tinggal geser saja seperti ini ya. Nah, kita coba di sini kita kembali dulu. Nah, kita klik tampilkan status aktivitas, kita nonaktifkan seperti ini ya. Maka nantinya untuk status aktivitas di akun Instagram kalian atau aktivitas online di Instagram kalian itu tidak lagi terlihat oleh orang lain ya atau teman kita. Nah, jadi mungkin hanya itulah tutorial mengenai cara mematikan online di Instagram Meta. Nah, di sini juga ada settingan tampilkan laporan dibaca, setting juga sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, mungkin hanya itulah tutorialnya. Semoga video ini membantu dan selamat mencoba tutorialnya.